karena si Vespa nggak pakai bearing, dia pakai metal, kasusnya adalah oli kering. Di sini udah nggak dapat oli ketika mesin udah berporos berputar. Jadi digantinya satu set ini, berhubung ini ada nomor mesin. Nih, korban saking keenakan pakai motor kali ya. Motornya suaranya ngeri banget ya. Lagi bersama Emperor Vlog Marwan di sini. Jadi kali ini dan bulan ini ya. Bulan ini gua kedatangan itu sampai 3 motor jebol karena enggak ada olinya. Sampai sempat debat sama customer olinya itu hilang kemana. Sebenarnya nggak hilang olinya, nggak ada bocor dan dipastikan ini memang olinya itu pemuaian, bukan karena ada human error kayak lupa dia ngisi oli atau enggak ada kebocoran, enggak. Jadi ini dipastikan memang setelah ditanya ke customer sampai indikator atau enggak sensor dari pressure olinya yang tanda botol jin. Jadi kayak tanda botol jin, sebenarnya bukan botol jin, itu tanda oli. Vespa itu udah ada tanda oli merah. Ketika lagi jalan, lagi hidup mesinnya dan lampu merah indikator itu nyala, harusnya kalian lebih waspada dan lebih peka. Harus segera cek oli dan lebih baik langsung diganti. Tapi bukan dengan arti kata lain kalian ganti oli nunggu sensor oli itu nyala, enggak seperti itu. Sensor oli itu bekerja kalau tidak salah, koreksi kalau gua salah, dia itu oli yang di bawah ukuran takaran mili ya, takaran mili itu sekitar 600 mili. Kemungkinan dia sensor olinya baru bekerja, alias pressure dari pompa oli itu mulai berkurang atau enggak tekanannya mulai berkurang, dia baru menyala sebagai penanda bahwa oli di dalam mesin sudah kurang dari 1 liter. Oli itu mengalami pemuaian. Logika sederhananya bagi yang orang yang awam, ketika motor hidup, mesin itu kan panas. Nah, mesin itu panas, ibaratkan mesin itu adalah panci atau enggak penggorengan atau enggak teko. Nah, oli itu ibaratkan air. Ibaratkan ya, yang sederhana, logika sederhananya. Ketika air dimasukkan di dalam wadah tersebut dan dipanaskan, pasti mengalami pemuaian yang menjadi uap atau enggak udara. Bedanya pemuaian dari oli itu lebih lama ketimbang pemuaian dari air. Nah, olinya muainya kemana bang? Nggak salah juga sih kalau misalnya ada orang yang awam otomotif banget itu nanya seperti itu. Pemuaiannya itu dia larinya dari selang pernapasan mesin ke filter udara. Jadi kalian perhatikan, rata-rata dan bukan rata-rata, pasti jalurnya itu pernapasan mesin itu ke filter udara. Jadi fungsinya filter udara biar apa ya, lembab oli dan udara juga kotorannya itu nggak mudah masuk, karena Vespa sendiri memakai filter udara tipe busa bukan kertas, seperti itu. Jadi simple sederhananya bahasa yang awam seperti itu.
mengalami pemuaian. Jadi jangan sampai nunggu oli kalian habis atau enggak lama baru kalian cek oli, baru kalian ganti oli. Simpelnya adalah ini motor mahal gitu. Apa salahnya kalian keluar biaya di luar servis ya? Jadi kalau misalnya motor misalnya gue maunya servisnya 2 bulan deh atau enggak kilometer nanti deh per 5.000 atau enggak 3.000 atau enggak kalau jarang pakai hitungnya bulan per 3 bulan atau enggak 4 bulan. 4 bulan lama banget ya. Kecuali memang motornya hanya diparkir di rumah dan enggak pernah dipakai. Kemungkinan itu juga oli udah kental banget. Jadi ya udah pakai motor harian masih perhitungan dengan oli. Yang penting adalah oli mesin diganti sebulan sekali. Kalau misalnya kalian dalam sehari menghabiskan jarak tempuh 50 km atau enggak 40 km bahkan di atas itu. Dan pernah gue bahas juga mengenai predical maintenance service seperti apa. Bukannya karena kita bengkel atau enggak karena kita ingin jualan. Tujuan gua hanya mengedukasi. Ganti oli aja tiap bulan. Enggak perlu istilahnya, ntar dulu deh motornya baru servis bulan yang lalu, gua ganti oli aja. Ya udah, yang penting oli aja udah. Oli aja dulu diperhatiin. Makanya gua paling bawel banget masalah oli mesin. Kayak gitu. Jadi pada nanti kejadiannya kayak gini, Vespa itu memakai metal, bukan bearing-bearing di bagian kerkas, di bagian rengkes, dia memakai metal. Dan metal itu lebih riskan gesekan ketimbang bearing. Jadi bagaimana kelanjutan video ini gue akan secarakan secara rinci dan gue bongkar, gue estimasi harusnya sih ini harus ganti crankcase ya, karena kerkasnya masih bagus tapi stang sehernya hancur, sehernya sudah mulai kemakan boringnya. Jadi gue udah ngasih opsi ke customernya dari total sekian yang kurang lebih 12 juta dan di atas 10 juta itu full baru ya, karena sampai head-headnya itu kemakan semua dari klepnya, bukan klep ya, apa botol klep, terus dari boringnya, pistonnya, stang sehernya, yang pasti lagi spool sampai gosong karena spoolnya itu adalah tipe basah. Jadi kalau nggak ada oli sama sekali dia akan gosong dan terbakar. Jadi kalian bisa tonton di slide berikut video. Nih korban saking keenakan pakai motor kali ya. Motornya suaranya ngeri banget ya. Ngeri. Saking kenakan dong pakai motor ya kan. Oli nggak pernah dipakai, oli nggak pernah pakai, oli nggak pernah diganti. Ini motor lengkap banget lagi penderitaan ini. Udah oli mesin gagal diganti sampai burus. Mau dibongkar bensin habis. Mantep betah, bener. Ngeri gua, ngeri pecah. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt
cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Di memes ini keteringan oli. Gue baru buka bagian head. Rantiknya tang masih bagus karena motor kekeringan oli. Banyak pasti faktor yang mempengaruhi dia dan rusak. Jadi kita nanti tinggal hitung-hitungan aja. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Kasih soli kering ya bang. Ya tadi gue bilang rumah mesin itu bagian crankcase sebutannya, rumah mesin yang diganti ini tangan kiri karena si Vespa nggak pakai bearing, dia pakai metal. Kasusnya adalah oli kering. Di sini udah nggak dapat oli ketika mesin udah berboros belum putar. Jadi digantinya satu set ini, berhubung ini ada nomor mesin. Jadi kalau misalnya menurut SOP-nya ini harus ganti, nanti ada persyaratan yang harus dilengkapin. Ujung-ujungnya gua ke bengkel resmi juga gitu, karena masih ada temen gua di sana, nanti gua bantu ajuin proses kalau misalnya mau ya. Terus kedua ini yang parah, bandul stang atau kertas SI, karena Vespa itu nggak nyediain stang pistonnya aja, dia tuh harus ganti satu poros gini. Mas, ini ya, ini satu poros gini, itu kan goyang. Ini hancur. Nah, hancurannya tadi udah lihat ya, situ tuh. Hancurannya banyak. Nih, ya. Terus ini bekas ini mau tiga nih, ini bekas. Terus tam mau tiga ya. Ini gini. Ini bekas ini ya. Nomor mesin nomor 1, bekas nomor 2, head cylinder SI. Catnya ini yang tadi gue bilang. Catnya kenapa gue anjurin ganti, karena dia nggak dapat oli mesin, si boss clapnya oblak, clapnya ini oblak, clapnya udah ada oblak semua,
Kalau menurut prosedurnya, karena ini nggak ada boss clad-nya aja jual, jadi ganti satu set seperti ini. Ganti satu set ini. Di luar makan as, dan di luar pelatuk. Nanti dia dapat per-pernya. Jadi diganti satu butir gini. Ini head-nya, alur gua. Blok AC piston. Nih. Ini udah kemakan. Ini udah kemakan baret dalam. Karena nggak dapat oli, jadi piston bakal ngeter. Nah ini, nanti namanya blok AC set silindernya. Dia satu set piston dan bloknya dapatnya satu gelundung gini nih. Terus karena ini masalahnya adalah sepulnya atau statornya, yang dia stator basah itu nggak boleh sama sekali dia sampai kurang oli atau enggak kekeringan oli. Dia porosnya tetap berputar terus, dan penyebabnya apa? Ini gosong, hangus. Karena terlalu panas di sini nggak kesiram oli. Karena dia harus rendam oli, tipe sepulnya dia sepul basah. Sebenarnya sepul basah ini lebih awet dibandingkan sepul kering. Harusnya awet, karena ini olinya nggak ada. Udah. Terus itu, dia diganti itu. Ini nomor 6. Nomor 6, 1-5 nih udah nih. 1-5, rumah mesin, kertas, blok, spul. Nah, B5 ke as, B5 ke as tuh yang piston itu. Nah, ini noken as yang makan untungnya. Noken as, pelatuk, aman semua. Tapi bearingnya yang makan. Ini bearingnya. Bearingnya doblak. Diganti bearingnya. Kalau bearingnya ada jual. Udah paling sama packing-packing. Karena dibuka, packing pasti robek. Packing ini. Terus packing yang tengah ini. Packing blok bawah. Packing head. Ini packing head. Pagi-paginya semua. Bang, cuman kalau misalkan ini kalau tiap kali gitu. Ya, itu namanya opsional yang tadi gue bilang, lu gak ganti crank case ini bisa. Cuman gue gak ngejamin tahan berapa lama, sama dia masih ada suara berisiknya. Berisiknya tuh kayak tingkat awal pas gue kesini apa? Kurang, enggak awal. Kalau lu awal lu kesini kan bunyinya parah kayak kapal getek, gitu. Nah ini pengaruh besarnya, suara besarnya itu paling utama di sini. Nah, di stang piston, karena Vespa nggak nyediain stang pistonnya aja, jadi dia ganti satu set pengebandi. Nah ini yang udah gua sebutin kalau sesuai SOP-nya ya, masih dulu masih ada yang motor. Maksudnya opsional kan? Iya, jadi ini mungkin ntar gitu bukannya ntar, cuman yang penting bisa nyala dulu gitu. Kalau bisa nyala kayak kemarin, ya. Ini kan udah dibongkar nih. Iya. Kalau nggak ada yang diganti, ya. Gua nggak yakin bisa nyala. Normal kemarin aja sih. Maksudnya, ya itu namanya opsional. Iya. Ini opsional udah gua hitungin. Gua press-pressnya budget, tapi gua nggak janji mesin ini sehalus kayak motor awal sebelum lu kejadian ini. Begitu, gua nggak bisa ngejamin motor hidup, cuman nggak akan bisa halus sehalus awal, dan nggak bisa apa namanya, nggak sekasar lu kesini. Pasti masih ada bunyi-bunyi aneh-aneh deh, kayak gitu. Tapi nggak parah kayak yang awal lu kesini. Gitu. Yang gua akalin kan nanti pistonnya itu gua quarter. Pistonnya gue quarter, yang gue ganti hanya pistonnya aja sama stang selernya. Jadi stang selernya nanti gue akan cari persamaan dia bisanya pakai apa, ya gitu, karena gak ada yang jual. Lu cari jual gak ada, itu dia tuh stang pistonnya ya. Terus bearing noken as masih ganti. Nah ini headnya ini jadi pair, bos-bos clapnya jadi pair, ya gitu. Itu yang mana tuh? Yang ini? Ya, yang ini. Ini kan? Headnya. Nah, ini dulu. Itu. Ya. Itu yang di repair nantinya. Nah yang lainnya ini packing. Nah stator ini gue gak bisa hafalin. Ini gosong. Lu mau pakai dulu ini gak apa-apa, tapi resikonya aki lu gak akan pengisian normal. Jadi nanti motor hidup tapi aki bisa tekor.
hidup. Karena ini wajib benar wajib ganti. Karena ini penghasil motor. Ya. Nih, ini yang SOP-nya udah lu bade ya. Lumayan nih harganya ya, hampir 16 juta. Fungsian enggak ada. Nah, yang ini adalah opsionalnya. Kurang lebih sekitar segini. Ini udah paling impress banget. Kan gua mau buka. Enggak, sama baterainya nah, ini om. Jadi yang gua jelasin di sini yang gua kalian berarti piston itu gua quarter, gua ganti nanti pakai opsional, kayaknya sama kayaknya apa, tangkainya juga sama, ganti baru ya, bukan diakalin, diganti baru tapi dengan nyari yang persamaan. Nah ini yang headnya ini, tadi urusan tukang bubut. Oh, jadi kalau piston itu bukan Vespa juga? Gak ada, Vespa, piston Vespa gak ada yang jual pistonnya doang. Jadi kalau persamaan itu apa? Persamaan, nyari persamaan yang sama tingginya, yang bisa dicowak, yang bisa pas dengan ukurannya dia. Gue udah sering ngikutin. Paling gue berani operasinya 50. Ini apa? Apanya? Ininya. Piston mentah. Iya, piston mentah. Harus dibentuk ulang. Jadi piston benar-benar mentah, masih bulat. Bulat jenengnya itu harus dibikin sesuai dengan piston standarnya. Kompresinya balikin ke awal 10,5 atau enggak 11, harus diukur kompresinya buat Vespa. Vespa nggak bisa kompresi di atas 11. Tuh. Itu diganti baru, cuman diganti bukan dengan barang Vespa karena Vespa nggak nyediain. Mau nyari apa lawan, dicari piston Vespa. Paling piston Vespa adanya paling mau proses, jatuhnya bore up. Ini juga rata-rata jualnya sama blok dan nggak mahet ini apa nggak pistonnya doang, jadi gue nyari persamaan. Terus kalau ininya ya paling ngomong gue bubut apa ini kan klepek kemakan sedikit tuh, ngomong nanti nyari klep persamaan atau gimana tergantung tukang bubutnya, makan di situ harganya plus minus karena gue nggak tahu, nanti tergantung dari tukang bubutnya. Kalau misalnya masih bisa diselamatin kayaknya, sitting-nya masih bagus, ya udah, tinggal ganti boss class-nya, 3 biji. Ini berarti bisa kurang berarti emang? Kalau kurang gue nggak tahu dah, kalau kurang. Kalau lo mau kurang, kayak begini aja. Jadi nggak usah di repair. Itu. Tapi kan problemnya apa kalau kayak gitu? Ya, pasti pelayaran lo pasti berisi. Karena kan ini oblak. Dikit sih oblaknya. Kalau misalnya mau hidup-hidup aja bisa. Yang kelarin masalah utama itu pistang seher sama ini. Tapi mana ya? Tuh, kalau ini misalnya ini paling gue bersihin doang. Iya. Gak usah gue ganti bos kape bisa. Cuman ya masalahnya sama kayak ini ya. Iya, tapi nggak separah itu. Sama silvet wajib ganti kalau silvet nggak bisa. Silvetnya udah remes, kalau nggak ada oli. Kayak paling pistang doang. Kalau headnya ya nggak usah, kalau ntar gue sekir ya, cuman keren ya, berisiknya gue nggak jamin ya, berisiknya semana nih. Kalau halus, nggak halus banget, tapi kalau berisik, nggak seberisik kayak lu waktu datang. Terserah, ya gitu. Ya paling tinggal ngurangin harga yang keren itu, headnya doang. Headnya nanti gue rapiin aja, gue bersihin, gue sekir. Sama hasil klep gue ganti pasti. Udah itu doang. Berarti yang diganti ini sang seher, pistonnya udah proses. Mau gak mau harus proses pistonnya, karena emang udah makan. Terus sama ini stator. Yang lain-lainnya hitungan packing doang. Itu packing o-ring atas gue gak ganti ya, gue lem. O-ring karet-karet. Karena buat ngepres budget kan. Enggak, kalau packing juga. Kalau packing ini nggak bisa diakalin, udah robek, bongkar pasti robek, packing ini. Karena dia pas lagi bongkar, pasti lengket, pasti ditarik robek. Packing tengah riskan banget, bocor. Jangan sampai dua kali kerja kalau packing tengah. Ini packing tengah ini, ditarik udah robek. Tadi gue tarik pelan-pelan nggak bisa. Emang udah nempel. Ini tengah, ini. Tuh. Jadi gue mau tekankan sekali lagi,
kita juga nggak bisa maksa keadaan customer juga ya. Kadang merasa, ya kadang pribadi gue kayak, aduh gimana ya, kita mau press budget juga tapi memang spare partnya yang mahal dan kerusakan yang parah. Dan pentingnya ketika gue membuat vlog ini, mengedukasi ini dan sharing, berbagi tentang ini biar pengguna-pengguna kendaraan bermotor lebih melek lagi mengenai kendaraan yang biasa dia pakai, bukan hanya sekedar pakai, bukan hanya sekedar udahlah yang penting jalan gitu kan, ya nggak apa-apa juga kalau kalian misalnya cukup berada. Tapi kalau misalnya emang nggak ada, mau bagaimana? Apalagi kemungkinan 10 tahun, 20 tahun ke depan teknologi berubah menjadi listrik dan apa-apa pasti harus ganti. Ya itu. Jadi itu aja dari gua, dan ini udah customer juga udah setuju juga. Sebisa mungkin gua fresh banget, dan ya tapi enggak bisa janji sampai sehalus ketika dia awal datang ke sini. Karena kalau misalnya kita ikutkan kalau kita ikuti prosedur SOP-nya emang harus ganti semua. Oke. Bagi kalian yang bertanya dan atau enggak untuk informasi, ingin tahu untuk informasi tentang Vespa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau enggak, kalau misalnya memang kalian adalah sesama profesi mekanik seperti gua misalnya, coba kalian bisa follow gua di Instagram dan DM juga di Instagram. Tapi ya sabar ya gitu ya, kalau memang senggang atau enggak memang lagi enggak sibuk pasti gua balas. Oke. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Jadi kita nanti sambung ke part 2. Seperti apa nanti jadinya dan hidupnya seperti apa? Gua Marwan pamit undur diri. Maju terus otomotif Indonesia. Jangan lupa, sholat lima waktu itu penting. Salam otomotif. See you next video. Bye-bye.